apa namanya, kita melakukan vCon itu langsung di handphone ya. Nah makanya untuk handphone-handphone sekarang itu dikatakan smartphone, karena handphone sekarang itu tidak hanya dipergunakan untuk nelpon atau berkirim SMS saja ya Bapak Ibu ya. Handphone sekarang itu sudah banyak fasilitasnya, dilengkapi banyak fasilitasnya. Untuk foto gitu ya. Untuk foto di sini, kenapa apa namanya, orang-orang juga bisa melakukan photoshoot dengan handphone? Karena resolusinya sekarang untuk handphone-handphone sekarang itu dibekali dengan kamera yang resolusinya bagus, pada tinggi-tinggi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu senang kalau sekarang kan selfie, difoto, nggak usah bawa kamera lagi kan, kamera pocket nggak usah gitu ya, nggak usah kamera DSLR yang ribet gitu, pakai handphone saja itu sudah bagus hasilnya, sangat bagus sekali, bahkan tanpa filter, tanpa editing itu bisa bagus sekali ya, karena kameranya sekarang di handphone sendiri sudah banyak yang dilengkapi dengan kamera-kamera yang beresolusi tinggi, yang memiliki fasilitas-fasilitas, contohnya ada sekarang kan banyak, ada potret, fasilitas potret, kemudian fasilitas apa lagi itu Bapak Ibu, apa namanya, blur dan lain sebagainya gitu ya, itu sudah di handphone itu sudah banyak yang sudah merek-merek handphone itu sudah memasangkan fasilitas itu untuk kamera. Bahkan kan fotografer-fotografer sekarang juga, kalau dulu bawa-bawa kamera gitu ya, guys. Sekarang cukup dengan handphone mereka bisa melakukan photoshoot gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sekarang tuh nggak terlalu sulit, karena di satu handphone itu sudah bisa. Nah, kalau melakukan vCon Bapak Ibu, kita perlu device-nya atau alat-alatnya, ya memang perlu. Nah, semuanya sudah ada di handphone sebetulnya. Ya, kita memerlukan di sini karena melakukan vCon ini kita bertukar di sana, kita akan melakukan tukar data, tukar informasi lah ya. Nah di sini nanti dikirimnya berupa data gitu ya. Nah, jadi dalam melakukan vCon kita tidak hanya bertukar suara, tidak hanya bertukar gambar, kita juga nanti bisa bertukar banyak hal ya, dokumen dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini perlunya satu alat-alat atau komponen tadi. Ada yang disebut dengan alat inputnya, ada disebut dengan alat outputnya, dan semua sudah terintegrasi sebetulnya di handphone punya Bapak Ibu. Saya yakin deh ya, handphone Bapak Ibu sudah pada canggih semuanya gitu ya. Nah, kalau alat inputnya seperti apa? Nah, seperti suara saya. Bapak Ibu bisa mendengar suara saya karena saya mengirimkan suara saya itu melalui alat input yang disebut mikrofon di sini. Saya punya dipasang di sini mikrofon, mikrofon di sini, kemudian dikirimkan, nanti outputnya ada di Bapak Ibu berupa speaker. Gitu ya, itu outputnya. Kemudian saya di sini mengirimkan gambar video lewat apa? Lewat kamera ya, lewat webcam kalau sini saya ya, pakai webcam eksternal. Kenapa saya tidak pakai, saya menggunakan laptop di sini, tapi saya pasang lagi eksternal gitu ya, webcam eksternal. Kenapa? Karena biasanya kalau di laptop itu resolusinya rendah Pak Ibu ya, resolusinya rendah, jadi penerimaan gambarnya pun kurang bagus gitu ya, resolusinya ada yang pecah-pecah, ada yang gitu ya, yang tadinya sudah bermake up jadi kelihatan tidak bermake up, yang tadinya sudah gincunya merah merona gitu ya, jadi tidak kelihatan gitu misalkannya, misalkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya di sini memilih kamera tambahan eksternal webcam ditambahkan ke di laptop, dilinkkan ke laptop sehingga nanti untuk pengambilan gambar saya di sini itu menggunakan webcam ya, resolusinya lebih tinggi daripada yang ada di laptop saya. Kalau pakai laptop saya, kamera laptop saya pasti buram kesananya Pak Ibu ya. Nah, saya di sini sekarang pakai webcam gitu. Resolusinya sudah full HD 1080. Bayar sudah full HD webcamnya ini. Makanya penerimaannya cukup bagus di Bapak Ibu, bukan cukup bagus lagi. Ini webcamnya itu sekarang itu enggak mahal-mahal Pak Ibu. Kalau dulu kehitung mahal, sekarang dengan budget 150 sampai 250 online beli webcam itu sudah seperti ini hasilnya Pak Ibu ya. Udah bagus banget gitu ya. Tambahan kamera, apalagi mungkin kalau Bapak Ibu melakukannya di handphone. Di handphone itu lebih tinggi lagi mungkin resolusinya ya, sudah full HD juga sama webcam seperti ini. Jadi tampilannya lebih bagus, lebih bersih gitu, tidak pecah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk inputan. Di sana juga diterima oleh Bapak Ibu yaitu dengan adanya monitor, tampilkan hasil daripada video itu. Begitu juga
dengan saya bisa melihat tampilan Bapak Ibu di video, kemudian mendengar suara Bapak Ibu, itu seperti itu. Jadi ada kegiatan di sini, kirim dan terima data, kirim dan terima data. Nah, untuk melakukan itu, kita memerlukan, apa Bapak Ibu? Ya, betul, kita memerlukan kuota, kalau disebut itu Maya, kuota, karena kita mengirim dan menerima data berupa gambar, berupa suara, itu dengan data transfer. Kita melakukan data transfer, ya Bapak Ibu, itu melalui jaringan. Gitu, jaringan, terus kuota, harus ada kuotanya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu juga kan sekarang pegang handphone, Bapak Ibu, wah Bapak Ibu pegang handphone misalkan iPhone terbaru canggih gitu, tapi smartphone juga misalkan yang tercanggih, Bapak Ibu beli smartphone, tapi handphone itu, smartphone itu nggak ada smart-smartnya gak ya Bapak Ibu ya, handphone yang dipegang itu nggak ada smart-smartnya kalau nggak ada kuotanya, betul Bapak Ibu ya, gitu. Jadi tetap harus ada kuotanya gitu, harus tetap harus ada harus terkoneksi dengan jaringan internet gitu. Kalau tidak, tidak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Bapak Ibu mau pesan lewat GoFood, GoFood gitu ya, atau ke Grab gitu, nggak bisa kalau tanpa jaringan gitu ya, jaringan internet nggak bisa gitu ya. Bapak Ibu mau melakukan transfer dengan mobile banking, nggak bisa tanpa ada jaringan gitu, harus jaringan. Jadi nggak ada smart-smartnya itu pun kalau tidak ada kuotanya gitu ya Pak Ibu, kalau tidak ada jaringan. Pak Ibu bisa melakukannya di lewat wifi gitu ya, jadi di wifi gitu kan biasanya. Atau misalkan ya Bapak Ibu bekali dengan data apa, paket data dari operator seluler yang Bapak Ibu pilih gitu ya. Nah, itu harus tetap ada kuotanya, ingat ya Bapak Ibu ya, harus ada kuotanya begitu. Kalau enggak ya enggak bisa, kita enggak bisa melakukan secara daring, semuanya dilakukan secara daring dalam jaringan ya, begitu Bapak Ibu. Nah itu, jadi itu Pikon. Jadi untuk sekarang itu nggak terlalu mahal ya Bapak Ibu, teknologi ini bisa dilakukan dengan handphone. Bahkan sekarang Bapak Ibu ada yang mengakses melakukan workshop ini cukup bawa handphone, terus kemudian melakukan perjalanan ada seperti itu banyak Bapak Ibu ya, sambil mendengarkan, sambil di jalan, getir dan lain sebagainya, itu sangat mudah dan fleksibel sekali ya Bapak Ibu ya untuk zaman sekarang gitu ya. Oke, nah itu tadi kelebihannya, bisa hemat biaya, bisa hemat waktu ya, satu device bisa pakai banyak sebetulnya ya Pak Ibu. Pikon itu kita bisa melakukan komunikasi dua arah gitu ya, gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melakukan komunikasi dua arah secara langsung dengan anak didik Bapak Ibu ataupun dengan orang tuanya seperti itu. Nah, kekurangannya untuk melakukan ya tadi mahal tidak lah Bapak Ibu ya, tidak terbilang mahal untuk sekarang ya gitu. Nah, terus kemudian mungkin Bapak Ibu di sini kalau kita alatnya sudah ada, Bapak Ibu sudah punya handphone, sudah punya laptop gitu ya, terus sekarang sudah ada kuotanya begitu ya, cukupkah itu? Sebetulnya Bapak Ibu, satu lagi kita harus butuh apa, yang namanya software. Hardware-nya sudah ada, tinggal software. Hardware, jaringan sudah ada, tinggal software. Ketika kita melakukan Vicon, kita butuh software. Ya, software itu untuk conference gitu ya. WhatsApp juga itu software, ya. Nah, sekarang WhatsApp ditambah fasilitasnya dengan video conference gitu. Contoh ya. Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Jadi kita harus punya software. Saya di sini mencontohkan kenapa Google Meet yang kita pilih di sini ya. Kenapa nggak bahas Zoom? Kenapa nggak bahas yang lainnya? Sama saja sebetulnya Bapak Ibu. Saya di sini membahas Google Meet agar Google Meet itu kan dari Google tadi ya. Nantinya biar terkolaborasi lah. Nanti saya bahas dulu Google Meet-nya ya. Nanti saya bahas secara sebelum masuk ke praktek Google Meet, saya bahas dulu kenapa kita pilih Google Meet. Nah itu ya Pak Ibu, banyak aplikasi-aplikasi selain Google Meet Pak Ibu ya. Nah ini Google Meet Bapak Ibu, selain Google Meet banyak aplikasi untuk video conference. Google Meet ini milik Google, punya Google. Kalau dulu itu namanya Google Hangouts untuk versi sebelumnya, tapi di Oktober 2019 Google menghentikan layanan untuk Google Hangouts dan diganti dengan Google Meet gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, di Google Meet ini Bapak Ibu syaratnya cuma harus punya akun Google aja, dan saya yakin semua pengguna handphone yang Android itu pasti punya akun Google ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu akun Google-nya harus
kan seorang bisa banyak akun ya, Bapak Ibu ya, bisa bikin akun banyak. Nah, nanti Bapak Ibu punya akun, punya Bapak Ibu yang harus ditetapkan bias mulai dari sekarang gitu. Dan jangan lagi lupa password, aduh saya lupa password gitu kan. Yang sering dilakukan adalah, aduh lupa password saya pas waktu pokok nama udah dibikinin gitu kan, dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu harus mencatat akun-akun sekarang dengan passwordnya gitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang zamannya sudah mulai, para gibahnya udah mulai berubah Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu itu harus satu orang itu bisa punya banyak akun, mulai dari akun email, mobile banking, akun apalagi Bapak Ibu, akun Facebook, akun Twitter, akun YouTube dan lain sebagainya ya. Nah, dengan Google ini, kalau kita punya akun Google, Google itu sudah terkoneksi dengan banyak dengan banyak aplikasi ya. Apa contohnya dengan YouTube itu sudah terkoneksi. Cukup punya akun Google, kita bisa punya akun untuk YouTube. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi makanya kenapa Google nih? Google tuh banyak Bapak Ibu fasilitasnya ya. Yang disediakan Google itu selain Google Meet, Bapak Ibu kan punya Gmail. Itu apa? Itu adalah fasilitas untuk surat elektronik yang Google sediakan. Google baik hati, please Bapak Ibu kan bikin akun untuk itu bebas Bapak Ibu ya, bebas tidak berbiaya. Kalau kita yang akun free, fasilitasnya juga tertulis. Kalau kita ingin fasilitasnya ditambahkan, nah contoh ya Bapak Ibu, contoh misalkan punya satu akun, Bapak Ibu bisa punya fasilitas elektronik mail. Ada lagi Google Drive misalkan. Google Drive itu fasilitas untuk menyimpan file ya Bapak Ibu. Ada Google Drive. Google Drive itu fasilitas dari Google untuk menyimpan file. Tentunya kalau Bapak Ibu menggunakan akun umum yang gratis, nah itu fasilitasnya terbatas, jumlah kapasitasnya berapa? Hanya 15 giga kalau nggak salah, kurang gitu. 15 giga saja Pak Ibu. Jadi kan untuk zaman sekarang Pak Ibu, sebetulnya flashdisk tuh sudah mulai nanti menghilang tuh ya, flashdisk itu udah mulai menghilang. Semuanya nanti itu file itu akan disimpan berupa cloud lah, berupa apa ya, kalau sebetulnya cloud berupa di internet gitu kan ya. Ibaratnya gini Bapak Ibu, Google itu menyediakan space sebanyak 15 giga. Ibaratnya Bapak Ibu punya flash disk 15 giga gitu ya, gratis Pak Ibu. Tapi Bapak Ibu nggak usah nengteng kemana-mana gitu ya. Bapak Ibu itu bisa diakses file, misalkan file Bapak Ibu itu simpan di Google, dan Bapak Ibu bisa buka file tersebut hanya dengan harus koneksi internet saja gitu ya. Jadi nggak perlu bawa flashdisk, aduh flashdisk kan sering hilang Bapak Ibu ya, aduh kemana flashdisk saya, nah nanti nggak tidak, Bapak Ibu sudah simpan di Google Drive. Jadi Bapak Ibu mau kemana pun itu bebas gitu ya, nggak usah bawa flashdisk. Ketika butuh file tersebut, koneksi internet, buka Google Drive-nya, bisa diakses gitu. Itu salah satunya ya. Nah Bapak Ibu, kalau di Google Meet itu sendiri, kalau kita menggunakan akun umum itu bisa melakukan panggilan sebanyak 35-an lah, 25-30-an untuk akun yang umum atau yang free gitu. Nah contoh sekarang saya sebelumnya ini ada pengenalan Google. Bapak Ibu mohon maaf, saya di sini bukan untuk untuk iklan Google ya, tapi kita bagaimana cara memanfaatkan fasilitas-fasilitas gratis, khususnya yang gratis dulu ya Pak Ibu. Karena kenapa? Karena kalau kita menunggu misalkan ada kebijakan pemerintah membuat sebuah aplikasi untuk pembelajaran gitu, jadi semuanya sama, itu lumayan lama ya Bapak Ibu ya. Sedangkan kita nggak tahu pandemi ini sampai mana berakhirnya. Dan kemudian fasilitasnya belum muncul ya Pak Ibu ya, sebentar ya. Oke. Oke, Bapak Ibu mohon dibantu untuk jangan memunculkan presentasi selain saya ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Jadi mohon jangan memunculkan presentasi selain saya, di close aja Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Nah baik Bapak Ibu, saya akan cerita dulu sebuah tentang Google Bapak Ibu ya. Ini ada sharing aja Bapak Ibu.
Mungkin selama ini Bapak Ibu membuat Google akun Google itu adalah yang free gitu, yang akun umum. Saya sebut akun umum, akun general yang gratis gitu biasanya ya. Yang gratis juga kita udah dapat banyak, apalagi yang kalau kita upgrade ke yang berbayar pasti akan lebih banyak lagi kita dapatnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke, Bapak Ibu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang Google, di mana Google memiliki fasilitas untuk upgrade itu ke yang namanya kita mesti ke G Suite ya. Itu fasilitas G Suite. Tapi Bapak Ibu, nah saya sarankan sekolah bisa mendapatkan akun sekolah gratis gitu ya Bapak Ibu, dengan tanpa harus bayar nih Bapak Ibu ya. Kalau akun umum ingin di-upgrade gitu ya, itu harus bayar ke G Suite, bisnis sampai ke enterprise gitu ya. Tapi kalau misalkan akunnya untuk sekolah itu bisa gratis Pak Ibu ya. Kita bisa daftarkan sekolah kita ke G Suite for Education. Fasilitas yang disediakan itu banyak sekali ya. Contoh nih, contoh Bapak Ibu, salah satunya di Google Meet. Ketika kita menggunakan akun G Suite for Education, contoh saya punya misalkan ya Bapak Ibu. Tapi syaratnya ketika sekolah mau mendaftarkan G Suite for Education itu harus dengan harus punya domain sekolahnya. Ya, Bapak Ibu. Contoh stimik.striptasikmalaya.ac.id. Nah, saya diberikan oleh admin daripada kampus. Saya diberikan satu akun yang G Suite for Education, Evi Dewi Sri Mulyani @stimik.striptasikmalaya.ac.id. Nah, dengan akun itu, saya tidak perlu harus mengupgrade saya itu untuk mendapatkan bisa melakukan video conference dengan maksimal 250. Nah, Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu sedang berada di ruangan virtual Google Meet ini itu dengan menggunakan akun LPPM@smix.ac.id, dan itu free, kita bisa menampung sebanyak 250 orang di dalam satu ruangan virtual ini gitu Bapak Ibu. Kenapa kita 250 aja, kalau terlalu banyak juga takutnya kurang efektif ya Bapak Ibu ya. Cukup satu kelompok 250 orang gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya, di sini banyak lagi fasilitas yang lain Bapak Ibu, cuman memang masalahnya bisa sampai 250 tapi tidak bisa live streaming gitu. Mohon Bapak Ibu jangan dulu melakukan share itu ya. Jangan melakukan presentasi dulu ya, biar saya aja dulu yang presentasi. Nanti ketimpa-timpa Pak Ibu, mohon maaf. Ini. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, saya lanjut. Nah, itu Google ya, Google Meet. Nah, jadi kenapa pilih Google Meet? Nah, karena di sini kita bisa berkolaborasi dengan fasilitas Google lainnya ya. Kita bisa berkolaborasi dengan Classroom juga ada di, nanti fasilitas di Classroom ada LMS, kayak LMS seperti itu. Nanti Pak Eka yang hari Sabtu ya yang akan membahas tentang Classroom-nya. Itu. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi bisa berkolaborasi dengan fasilitas Google lainnya, karena banyak fasilitas Google yang disediakan ya. Gitu. Baik Bapak Ibu. Kemudian Zoom, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal Zoom ya, dan mungkin banyak yang sudah pakai juga Zoom ketika ada undangan, di invite undangan ya Zoom juga ada gitu kan. Zoom di sini bisa sama Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin misalkan menginvite lebih dari 100 orang gitu ya, harus di-upgrade Zoom-nya sama gitu ya. Nah, ini sekitar kalau ingin sampai 500 pengguna itu $20 ya untuk enterprise. Webex juga sama seperti itu, Bu, gratis gitu ya, Cisco Webex. Cuman terbatas begitu, cuman terbatas berapa fasilitasnya di sini gitu. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Kemudian di sini Pak Ibu, selain Webex ada apa lagi? Banyak Bapak Ibu ya, ada GoToMeeting, Skype, Joinly. Sebentar Pak Ibu. Saya bahas dulu ini.
Bentar ya, Pak Ibu. Oke, ada Skype, ada Join Me, ada Adobe Connect, bahkan WhatsApp juga bisa dipakai untuk video conference. Tapi masing-masing daripada aplikasi ini punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, itu daripada perkenalan Vicon-nya, Pak Ibu. Nah, kita akan masuk ke, karena yang akan kita bahas adalah Google Meet. Nah, kita akan masuk ke Google Meet-nya itu sendiri dulu ya, Pak Ibu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu. Di sini kita akan pakai, contohkan untuk melakukan video konferensi dengan Google Meet, Pak Ibu. Tadi kenapa kita pilih Google Meet di sini ya? Karena kita juga akan menggunakan fasilitas Google lainnya. Contoh yang akan kita pakai adalah Classroom misalkan. Nah, Google Meet ini nanti bisa berkolaborasi dengan Classroom ya, karena masih dalam satu dalam yang produksinya ya Google gitu. Dalam satu inilah, dalam satu apa home gitu ya, yaitu yang mengeluarkan adalah Google. Apa Ibu? Oke. Jadi versi terdahulu daripada Google Meet itu adalah Google Hangouts, Ibu. Mungkin dulu pernah melihat ada Google Hangouts gitu ya. Nah, sekarang sudah dihentikan untuk layanan Google Hangouts-nya. Nah, diterbitkanlah Google Meet yang terbaru ini ya, Bapak Ibu ya. Fitur-fiturnya banyak, Pak Ibu, kata saya juga di sini. Bapak Ibu kalau mau upgrade-nya itu bisa lebih dari 30, itu dari mulai di suite basic sampai dengan enterprise gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kalau dengan tadi Bapak Ibu kalau ingin melakukan meeting misalkan 260 orang kan gitu, Bapak Ibu mesti upgrade-nya kalau aku ngomong ke enterprise gitu. Nah, kalau dengan menggunakan G Suite Enterprise, G Suite for Education, akun Bapak Ibu itu akan gratis gitu. Memang tidak bisa melakukan live streaming, tapi kita akan akalin live streamingnya pakai YouTube nanti dengan OBS ya, nanti setelah ini, oke ya, Pak Ibu ya. Oke, itu kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, nah ini ya, sekitar paket-paket untuk Google Meet-nya, Pak Ibu ya, G Suite Basic itu $6 per bulan atau sekitar 9 sekarang kali itu aja Pak Ibu ya, kali apa namanya, kali dolar sekarang. Jadi bayarannya memang dolar Pak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengundang 250 orang gitu ya, atau berbagi live streaming, Bapak Ibu melakukan streaming itu ke G Suite for Enterprise banyak 388. Memang kalau untuk Google G Suite for Education itu satu tidak bisa live streaming, beda dengan yang umum yang di-upgrade ke enterprise itu bisa melakukan live streaming. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan streaming, bisa dong, kita punya OBS aja nanti ya Pak Ibu ya, perantaranya. Oke, ya banyak untuk keunggulannya dan keunggulan daripada Google Meet ini, karena sering senantiasa diperbarui gitu ya Pak Ibu. Dan memang user friendly Pak Ibu ya, tidak terlalu banyak settingannya di Google Meet itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan coba langsung bagaimana sih kita membuat rapat di Google Meet. Nah Bapak Ibu, yang akan saya jelaskan di sini, yang akan saya share hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu membuat ruang virtual sendiri atau menjadi host rapat, menjadi host pertemuan. Kalau yang Bapak Ibu lakukan sekarang itu adalah Bapak Ibu sebagai peserta ya. Bapak Ibu sebagai peserta. Gitu. Bapak Ibu sebagai peserta. Nah, nanti saya akan di sini sharing bagaimana Bapak Ibu nanti yang mengundang. Bapak Ibu yang membuat ruang virtualnya sendiri, kemudian mengundang orang untuk jadi peserta. Nah, itu yang akan saya bahas ya. Kalau jadi peserta kan Bapak Ibu sudah bisa ya. Bapak Ibu mohon untuk tidak melakukan untuk tidak melakukan presentasi, biar presentasinya saya aja dulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, sekarang saya akan berbagi di sini bagaimana caranya Bapak Ibu menjadi
host daripada rapat, daripada conference itu. Kalau selama ini yang bisa, yang Bapak Ibu lakukan adalah jadi peserta. Kalau peserta kan gampang Bapak Ibu, tinggal kalau di handphone tinggal install aplikasinya ya. Kemudian tinggal klik link yang dikirim atau kode yang dikirim oleh yang mengundang. Nah, maka langsung bisa masuk gitu ya, tanpa harus setting apa-apa Bapak Ibu, jadi peserta seperti itu. Nah, sekarang yang akan saya share di sini bagaimana caranya kalau Bapak Ibu yang membuat ruang virtual itu sendiri dan menjadi host rapat itu ya, bedanya dengan peserta apa sih gitu kan ya. Oke Bapak Ibu ya, di sini pertama-tama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengakses Google Meet ini di handphone, Bapak Ibu mengakses Google Meet ini di handphone, Bapak Ibu harus menginstalkan dulu aplikasinya. Gitu ya, harus menginstalkan dulu aplikasinya. Bagaimana caranya kalau di handphone itu biasanya berbasis Android ya, esoknya. Nah, Bapak Ibu di sini install dulu melalui Play Store. Ya, Google Meet, instalkan Google Meet-nya gitu. Kalau nggak diinstalkan nggak bisa. Gitu. Beda lagi ketika Bapak Ibu melakukannya di laptop atau di desktop atau di komputer. Ya, kalau Bapak Ibu melakukannya di komputer dengan berbasis Windows gitu ya, Bapak Ibu ataupun Linux dan sebagainya, Bapak Ibu tidak usah menginstalkan aplikasinya. Itu sudah online Bapak Ibu ya, istilahnya Bapak Ibu tinggal buka saja alamat website Google Meet-nya, lalu kemudian Bapak Ibu sudah bisa mulai conference melalui browser itu. Ya Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu melalui handphone, Bapak Ibu instalkan dulu Google Meet-nya melalui Play Store, kalau melalui laptop, melalui desktop atau komputer, PC, Bapak Ibu tidak usah menginstalkan, ya, hanya harus terkoneksi jaringan internet. Oke, yang akan saya lakukan di sini adalah bagaimana membuatnya di laptop, di PC, ya, Pak Ibu, di laptop, di handphone juga mudah, Bapak Ibu ya, sama tampilannya nggak jauh beda gitu, cuman perbedaannya kalau di laptop, handphone itu kita nggak bisa bertukar presentasi ya, Bapak Ibu hanya bisa melihat aja gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya akan coba di sini praktekkan. Dan sebelumnya Bapak Ibu, kalau untuk praktek ini saran saja dari saya, Bapak Ibu, kalau yang sudah terbiasa dengan komputer, dengan laptop, Bapak Ibu bisa langsung sambil mempraktekkan gitu ya. Tapi kalaupun tidak Bapak Ibu, belum terbiasa, Bapak Ibu nanti bisa memperhatikan dulu Bapak Ibu, melihat dulu seperti apa. Lalu kemudian kan nanti workshop ini akan direkam Bapak Ibu ya, ini akan direkam dan akan diupload di YouTube. Nah, setelah beres workshop, Bapak Ibu nanti putar ulang tayangan ini, kemudian nanti Bapak Ibu ikutin langkah per langkahnya, stepnya. Kalau materi udah jelas, materi tutorial dan sebagainya udah sharing ya Bapak Ibu ya, gitu. Udah jelas. Nanti bisa untuk mengikuti praktek ini, Bapak Ibu nanti bisa mengulangnya, menontonnya dengan cara menontonnya kemudian diikutin gitu ya Bapak Ibu. Itu saran dari saya. Kalau yang sudah terbiasa itu tidak jadi masalah gitu ya, tapi kalau yang belum terbiasa, Bapak Ibu bisa lihat dulu konsepnya seperti apa. Nah, nanti putar ulang untuk langsung mempraktekannya ya Bapak Ibu. Baik, kita coba lihat Bapak Ibu ya, saya akan men-sharekan membuka browser. Saya di sini menggunakan browsernya dengan Chrome ya Pak Ibu. Saya akan berbagi tampilan dulu. Ibu Mei, mohon tidak melakukan presentasi ya Bu Mei ya. Ditutup ya presentasinya ya Ibu Mei. Baik, saya akan share. Buka dulu browser. Ini adalah browsernya Bapak Ibu, sudah tampil browsernya? Halo Bapak Ibu, jangan nanti saya ngobrol sendirian Bapak Ibu pada kemana. Sudah tampil Pak Ibu? Baik Pak Ibu, saya di sini menggunakan browser. Ini adalah software untuk membuka website ya. URL, alamat website gitu ya. Ini Bapak Ibu boleh menggunakannya, kan banyak browser ya Bapak Ibu ya, ada Chrome, ada Mozilla, ada Internet Explorer dan lain sebagainya. Nah, yang saya gunakan di sini adalah Chrome juga dari Google ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu tinggal mengetikkan di sini, kalau sudah tahu, sudah hafal alamatnya, www.google.com
meet.google.com misalkan, boleh langsung ketik. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu naon alamatnya belum tahu gitu, aduh naon atau alamat Google Meet teh, Bapak Ibu cukup ketikkan aja di sini Google Meet, begini saja, enter gitu. Bapak Ibu cukup ketikan seperti itu. Nah, kalau menggunakan Chrome biasanya Google Meet pencarian pertemuan itu pasti diarahkan ke halaman Google Meet, ya. Nah, ini halaman Google Meet, meet.google.com, ya, Bapak Ibu. Klik aja linknya di sini, ya, Bapak Ibu, ya. Klik aja linknya di sini. Nah, ini ya. Nah, ketika masuk ke Google Meet, kita harus verifikasi akun dulu, punya akun Google atau tidak, gitu kan, Bapak Ibu, ya. Kalau sudah punya, verifikasi, next, gitu. Oh, ini bukan akun saya, gitu kan. Oh, ternyata ini bukan akun saya, gitu ya. Ada yang login misalkan di sebelumnya ke di PC atau di laptop Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal ganti aja akunnya, ya. Nah, saya di sini punya dua akun, untuk akun umum saya dan akun yang pakai G Suite. Kita coba yang G Suite for Education. Ini akun dari fasilitas G Suite for Education ya, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat baik tampilannya. Nah, ini kalau kita menggunakan akun dengan G Suite for Education, tampilan daripada Meet Google-nya itu seperti ini, Pak Ibu ya. Sama kayak yang sudah di-upgrade akun umum ke G Suite Enterprise atau Basic misalnya. Ini, Pak Ibu. Dan ini pastikan akun, oh betul nggak? Oh iya nih akunnya saya gitu ya. Nah, kalau tampilan daripada yang G Suite for Education seperti ini. Ya. Dan kelebihannya daripada akun ini, Bapak Ibu bisa membuat penjadwalan rapat biasanya di sini, ya, ya. Kemudian bisa langsung bergabung di sini. Nah, bagaimana kalau tampilannya yang akun umum, Bapak Ibu kan ini akun umum G Suite for Education. Di sini, oh ini bukan akun saya nih, misalnya Bapak Ibu ganti akun aja, itu untuk kanan atas. Ganti akun. Tuh, ya Bapak Ibu. Iya, blank akun. Nah, saya akan login dengan akun umum saya. Oh, ya. Habis tadi acara mas. Nah. Bukan. Bu, sangat jelas. Oke. Okay. Bapak Ibu mohon di mute dulu ya. Di mute ya. Oke, okay, terima kasih. Nah, kalau tampilan daripada akun umum di Google Meet itu seperti ini, Bapak Ibu. Ya, itu seperti ini. Gitu. Nah, beda kan Google tadi dengan tampilan yang tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini tampilan daripada akun umum. Di sini ada tombol new meeting dan enter code link, Bapak Ibu. Itu sama kayak di nantinya di apa namanya di handphone ya. Bapak Ibu mohon di mute dulu, Bapak Ibu. Oke, di mute dulu. Oke, terima kasih. Bentar. Terima kasih Google. Oh. Saya tampilkan lagi untuk tampilan ini ya Pak Ibu. Kalau yang sudah terbiasa bisa langsung diketikin. Kalau yang belum terbiasa, Pak Ibu dilihat aja dulu, diperhatikan dulu baik-baik. Nanti kita, nanti Bapak Ibu review, putar ulang lagi ya tampilan sambil diikutin step by step. Oke Bapak Ibu, nih ini tampilan daripada akun umum. Pastikan kembali lagi Bapak Ibu bahwa akun itu punya Bapak Ibu. Nah, di pojok kanan atas ini punya saya atau bukan? Diklik aja, oh iya ini punya saya ya. Betul. Nah, untuk membuat jangan membuat. Nih, ada enter a code or link. Kalau misalkan ada kita jadi peserta, misalkan sudah punya kode atau link untuk join di salah satu rapat virtual atau VCon, Bapak Ibu tinggal mengetikannya di sini gitu. Tapi kalau kita ingin membuka rapat menjadi host rapat baru dan kita hostnya gitu ya, kita klik new meeting, Pak Ibu ya, klik new meeting dan di sini start an instant meeting gitu ya. Kalau sekarang mau melakukan meetingnya sekarang, tapi kalau tidak, Bapak Ibu bisa get a meeting link to share. Jadi kita membuat link dulu untuk ruangan virtual kita bisa. Nah, sekarang ini untuk rapat sekarang aja lah ya, langsung start an instant meeting. Oke, Pak Ibu. Jadi kalau yang pertama tadi bikin link dulu. Rapatnya besok, buat rapat besok bisa. Nah, Pak Ibu ya. Ini sudah masuk, Pak Ibu ya. Ini sudah masuk. Ini tampilannya seperti ini. Oke.
Ini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini kalau gambarnya sudah jelas seperti ini, maka akan muncul. Tuh, ya ini akan muncul, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita cek suaranya, ini di sini untuk ngecek. Tuh. Bapak Ibu, kalau misalkan suaranya masuk, inputannya masuk, nah ini biasanya bergerak-gerak seperti ini kalau kita ngobrol ya, Bapak Ibu ya. Kalau tidak itu, seperti ini, diam aja gitu ya. Itu artinya inputan kita sudah, inputan suara kita sudah masuk dan inputan gambar kita sudah bagus, ya sudah masuk juga di sini. Nah, di sini ada dua tombol untuk mikrofon dan untuk video. Nah, jadi ini untuk kamera tampilan daripada nanti videonya. Ini kalau Bapak Ibu tidak memperkenalkan untuk aktif, bisa diklik aja di nonaktifkan. Contohnya kameranya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kameranya off berarti tidak ada gambar, tidak ada video, maka kameranya dimatikan. Dinyalakan lagi, ini untuk mikrofon. Mikrofon ini tidak akan kedengarannya, Bapak Ibu. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang pastikan ini punya saya, pastikan lagi. Kalau tidak di switch lagi, ganti lagi akunnya kalau bukan punya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini meeting ready. Ruangan meeting sudah siap, Bapak Ibu. Ruangan meeting sudah siap. Ruangan virtual meeting kita untuk meeting kita sudah siap. Tinggal klik aja join now. Oke. Baik, Bapak Ibu. Nah, ruangannya sudah siap, Bapak Ibu. Tampilan awal di sini adalah Bapak Ibu kan ingin menambahkan peserta di rapat itu, di ruangan itu, ingin mengumpulkan peserta. Nah, sedangkan peserta harus punya kodenya untuk masuk ke ruangan virtual kita, ke rapat kita gitu ya. Nah, ini adalah linknya yang harus Bapak Ibu sebar ke orang-orang yang dikehendaki. Kalau diketikkan ribet ya, Pak Ibu, di sini sudah ada fasilitas untuk mengcopy, mensalinnya, klik salin atau copy joining info, klik aja, ya, copy meeting link, nah, sudah tercopy ya, berarti ya. Atau Bapak Ibu ingin langsung ke email mengundangnya, tinggal klik aja add people. Kalau Bapak Ibu hafal emailnya satu persatu ini, tinggal kirim saja, ya, ke email. Gitu. Oke, kalau sudah. Bapak Ibu misalkan, tadi saya belum sempat mengcopy-nya gitu ya. Tenang aja Pak Ibu, nggak usah panik ya Pak Ibu. Di sini ada meeting detail Pak Ibu ya. Nah, di sini Pak Ibu, meeting detail. Klik aja. Nah, ini ada info untuk kode join-nya ya. Tinggal klik copy joining info. Ya Pak Ibu. Nah, Pak Ibu nanti bisa share ke WhatsApp. Contoh saya akan share ya, saya akan mengundang. Saya akan mengundang orang. Oke, Abang mutekan audionya bersih. Oke. Saya akan mengundang dulu ya Bapak Ibu ya, sebentar ya. Oke, ini masih tampilan, kita lihat. Ini adalah show everyone, ini baru satu. Oke, saya akan join. Nah, ketika orang mengklik kode itu, tampilan di host itu seperti apa gitu kan, Bapak Ibu ya. Nah, saya klik joining info, joining-nya. Di sini ask to join biasanya kan, ketika Bapak Ibu mengklik kodenya biasanya ada tampilan ask to join. Nah, ask to join-nya kita lihat Pak Ibu apa yang muncul di halaman. Di halaman Google Meet-nya. Nah, ini tampilan ketika orang mau join ya Pak Ibu ya. Orang mau join, someone want to join this meeting katanya. Ada nih yang mau join. Bapak Ibu bisa lakukan, bisa melakukan dua hal, bisa menolaknya, deny entry-nya, atau menerimanya dengan klik admin. Kalau menerimanya klik admin. Oke, nah, ada lagi yang mau Bapak Ibu, misalkan di sini klik admin. Misalkan seperti ini. Ini saya juga masih ada dua ini, Pak Ibu ya. Nah, ini saya menggunakan yang ini. Oke. Dan Pak Ibu.
Satu lagi. Satu, yang satu tadi. Oke. Pasti join. Kita ada Pak Denny di sini. Di LPPM juga ada Pak Denny. Nah, satu lagi. Di sini. Oke, saya coba tampilan. Biasanya saya menggunakan di sini dua handphone ya, Pak ya. Nah, di sini saya menggunakan dua handphone. Makanya kalau suaranya agak sedikit menguing-uing. Oke. Baik. Oke, sebentar. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya. Tuh. Di sini ada 4 orang. Ini ada 4 orang, 1, 2, 3, 4. Tuh, ada Pak Denny juga ya, minta join. Nah, ini punya saya satu lagi sih. Bentar, biar tahu lah ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang aktif nih. Ini fasilitas yang dimiliki oleh host sebetulnya, Pak Ibu. Kita bisa menonaktifkan, sebentar. Menonaktifkan. Caranya di sini kan kalau seperti ini berarti mikrofonnya aktif, Pak Ibu ya. Kalau tandanya seperti ini berarti mikrofonnya nonaktif. Nah, contoh yang itu kan punya saya misalkan. Nah, kalau host itu bisa mematikan atau menonaktifkan speaker, Pak Ibu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini Bapak Ibu di mute. Nah, misalkan ini belum di mute sendiri, mute aja. Klik. Nah, jadi kita selaku host bisa menonaktifkan speaker peserta. Ah. Tuh, Pak Ibu. Ya, akhirnya dinonaktifkan, gitu. Tapi kita tidak bisa mengaktifkan lagi, Pak Ibu ya, tidak bisa mengaktifkan lagi. Oke, itu. Nah, kemudian di sini kita lihat ke bawah ya, Pak Ibu ya, ke bawah di sini, Pak Ibu. Nah, ini untuk sama ada mengaktifkan dan menonaktifkan untuk mikrofon dan videonya. Atau kameranya. Kemudian di sini Pak Ibu ada present now. Nah, ini yang akan kita lakukan berbagi ya. Berbagi apa gitu ya? Kita berbagi dokumen melalui tampilan window, artinya Bapak Ibu melalui tampilan layar monitor kita. Nah, Bapak Ibu bisa diklik di sini. Kalau Bapak Ibu mengklik memilih your entire screen, artinya Bapak Ibu berbagi dengan peserta itu semua kegiatan atau yang dilakukan di layar monitor Bapak Ibu itu akan di-share. Ya, akan di-share. Tapi kalau misalkan Pak Ibu pilih a window, berarti tampilan yang akan di-share ke peserta itu hanya tampilan window tertentu saja yang Bapak Ibu pilih. Ya, contoh ya. Kalau misalkan a window seperti ini nanti disuruh milih tuh Bapak Ibu ya, tampilan mana yang akan di-share gitu. Kalau Chrome tab berarti di sini tampilan per tab dari satu halaman browser itu bisa beberapa tab ya. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi tab mana yang akan di-share gitu ya. Itu present ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang di-share-nya bisa nanti jendela PowerPoint, Excel atau Word bisa ya, Bapak Ibu ya, bukan hanya browser yang bisa di-share. Pokoknya tampilan jendela yang ada di Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa setting untuk tata letaknya. Nah, change layout. Misalkan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan kita tampilannya, kalau full screen berarti keseluruhan ya, Bapak Ibu ya. Dipulkan screen-nya.
ini tile seperti ini tadi. Dicoba-coba aja ya, Pak Ibu ya, dicoba-coba aja. Dan settingan ini untuk setting audio dan video. Jadi tidak ribet kalau untuk Google Meet, Pak Ibu ya, tidak ribet. Saya jelaskan tidak ribet, tidak terlalu banyak settingan gitu untuk Google Meet. Makanya ini mudah sekali ya. Mohon untuk yang lainnya tidak melakukan presenting ya, Bapak Ibu, untuk melakukan present nanti bisa sini bentrok. Tunggu sebentar, saya present lagi. Oke, Bapak Ibu. Mudah kan ya, Pak Ibu? Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak, Bapak Ibu? Nah, satu lagi sebentar, Pak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin menampilkan gambar orang ya, gambar peserta tuh ya di sini salah seorang. Nah, Bapak Ibu nanti bisa pilih di sini ada tombol pin. Ya. Nah, klik maka yang ditampilkan adalah kamera yang punya yang kita kasih tanda pin itu aktifkan. Nah, ini contohnya saya mengaktifkan ini ya, Pak Ibu ya. Nah, ini kalau tidak misalkan dibuang saja pinnya. Tampilannya bisa seperti ini ya. Dan ini adalah fasilitas untuk chat, di mana chat ini bisa kita lakukan. Yang menjadi peserta keseluruhan di sini bisa melakukan chat di sini ya. Jadi bukan hanya suara video, tapi teks juga kita bisa lakukan di sini untuk melakukan chat. Oke, Bapak Ibu, itu saja untuk bagaimana kita menjadi host ya, menjadi host dengan menggunakan aplikasi Google Meeting. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang lainnya, ada pertanyaan dulu nggak? Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat ya, atau nanti saya bacakan. Coba ada pertanyaan nggak ya, Pak Ibu ya? Atau bisa langsung ya? Oke, mangga, Pak Ibu. Sambil saya melihat di teks ada pertanyaan dulu nggak, gitu ya? Hadir. Oke. Suaranya sekarang jelas ya, Pak Ibu ya? Oke.